Si Ucun kenapa? Tuh muka sedih amat, Cul. Iya, Ustaz. Acul takut. Sekarang banyak tanda-tanda akhir zaman. Artinya kiamat bentar lagi, Ustaz. Perzinahan di mana-mana. Merebaknya wabah penyakit. Erosi gunung. Erosi. Erupsi. Iya, itu, Ustaz. Maksudnya erosi. Acul takut, Ustaz. Takut kenapa? Soalnya Acul belum nikah. Ya elah, itu doang. Ntar Cul ya. Iya, Ustaz. Nah, ambil kopiah dulu. Gimana, Cul? Udah cakep? Cakep, Ustaz Ajib. Cul, ya, dalam menyikapi akhir zaman ini, Masya Allah, memang kita harus punya sikap sebagai seorang mukmin. Terkait dengan kondisi akhir zaman kita ini, mesti kita harus memperbanyak ilmu, memperdalami ilmu. Apalagi soal terkait dengan akhir zaman. Ilmu akhir zaman ini sudah dijelaskan secara rinci oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang akhir zaman ini. Perbanyak doa. Yes, kenapa? Karena doa adalah senjata orang mukmin. Masya Allah, di kondisi akhir zaman ini yang luar biasa, kita mesti harus mohon kepada Allah secara sungguh-sungguh untuk kemudian berhadapan dengan kondisi akhir zaman. Dan kita mohon mudah-mudahan kita tidak berjumpa dengan Masihul Dajjal. Amin, Ustaz. Kita harus bentengi diri kita nih dengan tauhid dan iman yang benar kepada Allah. Kenapa? Karena tampak benteng yang kokoh dan kuat serta keyakinan kita kepada Allah dalam menghadapi akhir zaman ini, Masya Allah, berat. Berat, Cul. Ya? Dan semua kita mohon kepada Allah agar kemudian dipertebal iman kita ini, dan iman kita kepada Allah ini betul-betul dan sungguh-sungguh. Tetap jalani dakwah. Yes, kita mengajak umat ini untuk tetap mengagungkan dan mengesakan Allah agar kemudian kita sama-sama masuk dalam keberkahan dan ridho Allah. Nah, tuh muka jangan sedih lagi ya, jangan takut. Ya Ustaz, udah gak sedih lagi kan habis dengerin tausiah Ustaz. Alhamdulillah. Ya Ustaz. Jadi jangan takut dan jangan sedih. Ya Ustaz. Mau lihat jam dulu nih. Waduh, udah mau buka puasa, Cul. Alhamdulillah, Ustaz. Aneh balik dulu ya ke rumah ya. Iya, aneh juga mau balik. Iya, baik ya. Iya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Kok berat? Ya elah, Cul. Kan rumah lu beda sama rumah gua. Iya, Ustaz. Rumahnya beda. Tapi kan bukanya ada di rumah Ustaz. Huh? Siapa tahu Ustaz bikin lebih daripada mubazir. Mendingan Acil bantuin. Ya, boleh kan? Elah. Eh, lu. Bismillah, pegangan. Pegang, Ustaz. Jalan. Oh, no.